الله أكبر الله أكبر. Bekerja itu adalah ibadah. Kita harus tahu lancarnya kerja itu kalau dilancarkan Allah. Bekerja itu bukan nyari uang. Bekerja adalah amal soleh dan uang itu bonus. Kalau kita ingin pekerjaan kita dibaguskan oleh Allah, baguskan sholatnya. Bukan sibuk mikirin pekerjaan dalam sholat, tapi mikirin Allah dalam bekerja. Itu yang penting. Kita Allahnya lupa. Padahal yang memudahkan Allah. Ah, Islam gimana? Lagi sibuk kerja, duhur. Bentar-bentar, asar. Saudara harus tahu hadirin, kalau kita memperbaiki hak Allah dalam sholat, pekerjaan kita Allah yang memperbaiki.